Halo, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan unboxing, apa ya? Tool obeng. Ini adalah susah nih. Disegel ternyata. GSP 1082 LI. Ini adalah mesin 4 Brio atau mesin obeng yang bisa dipakai untuk mengebor tembok. Ada buku manual, ada bahasa Indonesia, terus macam-macam bahasa, terus baterai cadangan 10,8 volt. Mesinnya. Dapat box juga. Jadi, baterainya ada dua. Sama buka cepat. Satu buat kalau kita mau. Dipakai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, ada 20 ya. Kok nggak bisa ya? 19 torsi. Semakin besar torsinya, dia akan semakin kuat. Panas tangannya sampean, tapi kalau satu aman. Kemudian ini mode ngobor, ada titik satu, titik dua, titik dua lebih cepat. Dan ini ada untuk mengebor tembok. Ada semacam bentakannya. Kalau yang ada kayak dut 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 gitu. Kalau dilihat dari bahannya bagus, belas ini terlihat plastiknya solid, ada karet untuk pegangannya, jadi kita nggak akan mudah terpeleset atau tergelincir saat megangnya, nggak licin ini. Bahan plastiknya juga terlihat solid, kayak seperti peralatan profesional. Ini juga karet, karet, karet. Jadi pas kita pegang benar-benar terasa mantap, dan ukuran genggamannya ini kalau untuk tangan saya yang segini ya pas banget. Terasa ya nyaman, comfort. Dan ada remnya ini ya, jadi kalau kita ngebur gitu nyekrup
setelah kita putar, kita lepas, dia langsung berhenti. Enggak seperti bur biasa, kalau kita lepas dia masih berputar. Ini begitu kita lepas, langsung stop, ngerem. Kita coba ya. Oke. Jadi kita coba buat ngebor. Maksimal terus ditahan. Au. Panas. Kita pindah ke mode bur. Oke. Lumayan loh. Kelupang. Terus buat mikrop nih, pindah ke mode sini, giginya pakai gigi satu. Oke. Nah. Oke, torsinya bisa kita atur dari 5 sampai 20. Jadi karena ini kayu, kita pakai 4 atau 5 saja. Strong, strong banget, dan takalan helpful banget. Ini ada lampunya juga, jadi kalau gelap coba ya. Nah, ini kalau gelap kelihatan. Oke. Ada maju, mundur, maju, mundur, torsi ya sampai 20. Terus mode sekrup, mode bor, mode kebor tembok. Ini harusnya pakainya tembok nih, cuman sayang banget kalau temboknya harus tak bor. Untuk speknya dan seharinya ini GSP 120 Li 10,8 volt. Buatan Bosch, made in Malaysia. Oke. Ini balik. Nggak perlu mengeluarkan tenaga. Oke. Sekian review dari saya. Kayaknya bakalan helpful banget ini alat ini. Dan untuk kalian yang mencoba untuk menjadi tukang profesional, harus punya ini. Yeah.